Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan buat masakan rumahan sederhana yang mudah dan enak ya. Bahan utamanya yaitu buncis, ada ikan teri, ini udah digoreng, bawang iris, bawang merah, bawang putih iris, daun bawang diiris, cabai diiris, bumbunya garam, gula, penyedap, dan juga saus tiram. Ditambah sedikit air ya, dan juga minyak untuk menumis. Itu aja bahan-bahannya, langsung kita buat. Pertama-tama kita siapkan minyak panas. Kita masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai dia wangi ya. Kemudian kita masukkan buncisnya. Tambahkan sedikit air ya. Kemudian kita masukkan gula, garam, dan penyedap. Dan juga saus tiram. Masukkan cabai yang diiris dan juga daun bawang. Yang suka pedas boleh ditambah rawit irisnya ya. Terakhir masukkan ikan teri yang sudah digoreng. Ya, sudah jadi. Kita matikan dulu kompornya. Kita tinggal taruh di atas piringnya. Ya, ini dia masakan hari ini, masakan rumahan sederhana yang mudah, cepat, tapi rasanya enak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.